mengenai Freemason dan Club Rotary. Freemason adalah pertubuhan Yahudi, adalah pertubuhan rahsia Yahudi yang mempunyai hubungan erat dengan Zionis antarabangsa, bergerak untuk berkhidmat kepadanya, berselindung di sebalik slogan atau semboyan penipuan seperti kebebasan, persaudaraan, persamaan dan lain-lainnya. Dengannya, yang dengannya ramai orang Islam termasuk pemimpin, pembesar dan bijak pandai telah terperangkap kepadanya. Kerana itu, perpuluhan pertubuhan Islam iaitu Muktamar Islam Alami dan Rasulullah mengambil sikap seperti berikut. Pertama, setiap orang Islam yang telah menjadi ahli mestilah keluar dari pertubuhan itu. Mesti bertaubat dan keluar dari pertubuhan itu. Yang kedua, diharam mencalon atau memilih mana-mana orang Islam yang menjadi ahli Freemason atau Club Rotary untuk dicalonkan, Club Rotary, Club Lion untuk dicalonkan bagi memegang sebarang jawatan dan amal Islam. Dalam amal Islam, masalah kita sekarang, orang yang menjadi ahli ini tidak boleh dibuang sebagai pemimpin. Mereka kekal memerintah sejak turun-temurun sampai ke hari ini. Mereka mewarisi kedudukan ini secara turun-temurun dari bapa kepada anak, kepada cucu dan cicitnya. Ini yang berlaku kepada kita. Dan Muktamar Alami Islami membuatkan ketetapan wajib bagi sesebuah negara Islam menegah dan menghalang gerakan tersebut dari menjalankan aktiviti di negeri masing-masing, dan hendaklah ditutup sebarang tempat dan pejabat mereka serta rumah hantunya, iaitu kelab rahsia mereka. Jangan dilantik memegang sebarang jawatan bagi sesiapa yang menjadi ahli tersebut. Hendaklah didedahkan kepada umum tentang pertubuhan tersebut dengan sejelas-jelasnya melalui buku, risalah dan juga dijual dengan harga yang murah. Maka menyahut seruan ini, kita ulang sebut apa yang telah disebut sekian lama, supaya anak muda dalam generasi hari ini membuat kajian lebih baik daripada apa yang kita sampaikan ini. Kerana ini hanya sebagai pendedahan strata yang tidak cukup untuk dijadikan bahan bukti. Tetapi ia adalah kajian ilmiah yang dilakukan di peringkat akademik dan bertaraf kajian universiti. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah, di sana masih banyak pendapat-pendapat yang boleh kita baca, dan keseluruhannya ulama menetapkan bahawa orang Islam mesti peka dan tidak terpengaruh dengan gejala ini. Sebab itu di akhir ini kita ingin berpesan. Allah menyatakan walan tarda anka al-yahud wa al-nasara. Memang benar, mereka tidak redha. Dan hari ini kita dapat tengok kalimah lan yang bermaksud tidak akan telah bermula sejak tahun 1616 sehingga sekarang 2020, dan masih belum berhenti kerana mereka menjangka pada tahun 2024 mereka akan berjaya sepenuhnya apabila chip boleh dipasang pada jari kita semua. Ingat sahabat sekalian, ini bukan cerita karut, tetapi hakikat sebenar. Chip akan mula dipasang kembali, akan mula dikuat kuasa sehingga pada tahun 2024. Segala pengenalan diri, data pribadi, urusan ekonomi, pembelian tiket, apa-apa transaksi mesti melalui itu. Dan di saat itu, orang yang tidak bersetuju akan menjadi manusia yang terasing dan dipulau dari muka bumi Allah. Inilah yang disebut oleh sebagai Allah SWT sebut walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan inilah yang disebut oleh Nabi, la tattabi'unna, kamu akan ikut sunan alladhina min qablikum, sunnah orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal sejengkal, maknanya tanpa kita perasan, wazira'an bi zira'in, sehasta sehasta. Kemudian hatta sehingga lau dakhalu, kalau mereka masukkan, kalau mereka masuk fi hujrin dabbin, dalam lubang biawak pun kamu ikut. Logiknya, mana kita boleh masuk dalam lubang biawak?
dan apa keperluan kita nak masuk. Tetapi itulah gambaran simbolik kepada satu situasi yang berbeza, yang luar biasa daripada apa yang kamu alami sekarang. Kamu akan berdepan dengan keadaan yang kamu tidak boleh jangka permainan mereka. Di waktu itu, latabatumuhum, kamu akan ikut mereka. Ini yang dipesan oleh Nabi kita. Biawak di situ adalah suatu kehidupan yang luar biasa daripada normal yang sedang kita alami sekarang. Dan Allah mengatakan mereka tidak akan redha hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut cara mereka. Di seketika itu Allah berpesan, wahai Muhammad, kata kul inna hudallahi huwal huda. Ingat, hanya petunjuk Allah sahaja yang dibenar-benar petunjuk. Dan Allah memberi amaran, wa ini wala ini tabata ahwaahum, jika kamu ikut juga kehendak mereka ini, ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, sesudah datang kepada kamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka pada waktu itu tidak ada lagi bagi kamu daripada Allah sebarang penolong dan sebarang pembantu. Maknanya Allah berlepas diri dari kita. Inilah yang kita ingin sampaikan. Dan ingat, sahabat-sahabat sekalian, sebagai pesan terakhir, di mana PRU 15 paling lewat mesti berlaku pada bulan Mac 2023, dan kemungkinan dia akan berlaku pada bila-bila masa. Maka kita mesti berhati-hati. Soalan sekarang, siapa yang kita layak pilih? Siapa yang boleh menyelamatkan kita dari lubang biawak? Baru ini kita dah kena daripada lubang jarum, lubang botol. Itulah maksud simbolik kepada lubang biawak. Sesuatu yang tidak masuk akal pun kita taat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.